Bang Insan Cendekiawan Laut laksanakan pekan sidang karya tulis ilmiah atau KTI bagi siswa kelas 11 tahun pelajaran 2022-2023 selama 5 hari dimulai dari tanggal 11 sampai dengan 17 Mei 2023. Sidang ini sebagai ajang bagi siswa-siswi mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitiannya yang telah dimuat ke dalam sebuah karya tulis di hadapan dewan penguji dan didampingi oleh guru pembimbing. KTI ini adalah salah satu program wajib bagi siswa kelas 11 dan 12 Man Insan Cendekia Tanah Laut. Koordinator KTI Nahri Fauzan juga menjelaskan jika tahun ini ada 74 siswa yang terdaftar akan melaksanakan sidang. Program KTI ini bertujuan untuk melatih siswa untuk membuat atau merangkai suatu penelitian yang telah mereka lakukan baik dalam bidang pengetahuan alam dan pengetahuan sosial maupun pengetahuan tentang agama. Hari ini saya telah menyelesaikan sidang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Persepsi Siswa Terhadap Kebiasaan Berkata Kasar, Studi Deskriptif Kualitatif pada Siswa Man Insan Cendekiawan Laut yang dibimbing oleh Umi Sri Helda Herawati dan diujikan oleh Bapak Ahmad Rofi'i dan Bapak Haji Fahriano. Alhamdulillah sidang hari ini berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih. Dari Humas Man Insan Cendekiawan Laut, melaporkan.